Ada rencana honeymoon honeymoon kemana nih kira-kira? Jepang. Iya, juga tidak menangis ya. Tidak langsung sih karena kerja. Emang udah waktu libur ya, udah kita langsung honeymoon aja. Mungkin honeymoon mungkin deket aja ya. Kenapa pilih? Ya, di Stella emang dari dulu tuh cinta banget sama Jepang, suka banget sama Jepang, suka shopping di Jepang. Jadi kalau ke Jepang sekaligus honeymoon, terus habis itu kan bisa shopping. Oh, kamu diem. Tapi Stella sendiri udah siap mental belum sih untuk menjalani rumah tangga kehidupan barunya ini gitu? Ya, pasti udah. Kalau enggak hari ini enggak terjadi. Maksudnya emang ini kan satu langkah hidup yang apa ya, yang benar-benar enggak cuman bisa sekali dua kali pikir gitu emang. Kita udah pikirin berkali-kali dan kita berdua mutusin untuk ya udah kita langsung nikah. Ya. Biar halal.